langka nih. Real. Sekarang kita masuk waktunya kulik-kulik. Kita kulik-kulik ke koleksi topinya brother gue. Koleksi topinya yang belum brother banyak gue. Ini. Belum banyak. Yang ada sekarang ya, yang ada di sini. Dia sih ada ditinggal di tempat yang lama sih. Banyak ya, jadi yang dibawa yang ada di mobil cuma ini aja. Detek yang pertama. Yang mana dulu nih? Nanti gua akan review garis besarnya aja ya, gengs. Ya, oh, ya boleh. Kalau ini enggak waktu kapan tuh? Waktu di ini di masih di Maryland di toko Leeds. Di toko Leeds juga dapatnya. C yang new eranya, new era. New era ya. Ini malah terlalu mahal ini, cuma $25. $25 ini. $25. Tapi ini gua enggak ada yang jenis ini ya, gengs. Kalau kalian lihat ini new era tipenya 1330. Mm-hmm. 1330 itu dia ininya apa keras ya, kaku, tapi dia punya bengkokin kali gitu. Punya visor dia bengkok yang fitting gitu jadi. Nah, fitting, terus dia ada ukurannya, dia pakai ukuran. Pakai ukuran gitu. Tapi ukurannya bukan yang 7/4, bukan yang itu, tapi ukurannya seperti ini kayak medium, small, medium, medium large. Small, medium large, medium large, medium, small medium ya, small medium, medium large sama large, dia extra large. Mm-hmm. Ini jenisnya 1330, kebetulan di sini gua nggak punya ya 1330. Oke, ini yang pertama. Oke, take yang kedua. Nah, kalau ini pas lagi Adidas. Itu apa? Mampir ke toko Adidas, rencana mau cari sepatu, lihat ini lucu, ini warna-warni. Jadi kayak kesannya kayak bendera Amerika ya, Pak ya. Iya, biru, merah, putih tuh. Ini kalau enggak salah $30 deh. Dulu iya. $30 ya. Udah pernah dipakai di Indonesia sih dulu sih. Waktu ke Indonesia pakai ini juga. Enak, nyaman juga sih. Adem dipakai di Indonesia. Tapi originalnya keluaran Adidas ya. Adidas dari Adidas. Tipenya Trek. Iya. Adidas punya, enggak tahu dari Tracker ya. Tracker ya. Ini Tracker. Bisa buat lari juga bisa. Mau lari-lari pagi. Ini tipe Tracker. Adem dia. Iya, tipe Tracker. Ini kan bolong-bolong ya, gengs. Tracker, ini keluarannya Adidas. Ini original. Senang warnanya aja itu mah. Kebetulan lu juga senang Adidas kali ya. Iya, Adidas. Cara mau cari sepatu dapat terus topi. Dia punya buttonnya. Ini ada logonya, gengs. Logo Adidas ya, gengs. Ini juga Adidas. Ini juga kualitasnya bagus kok. Iya, ini jamai jaring-jaringnya juga kan ada yang lemas, ini agak ini agak keras, jadi dia tahan lama, baik. Iya, lainnya yang bagus juga kok, nggak kalah sama new era. Lainnya rapi, jahitannya rapi. Oke, okay, ini kalau di new era nih identiknya sama 940 ya. 940 jenis ini, tapi jenisnya Tracker. 940 juga ada yang Tracker, gengs. 940 kalau di nyerah identiknya, kalau di 47 ini identiknya sama MVP adjustable seperti ini nih. Ini MVP ini 47 kan MVP kan, ini jenisnya sama kayak gini, belakangnya snapback ya, gengs. Tapi yang penting tuh nyaman, enak main dipakai. Iya, kalau cari topi ya pas penting di kepala aja gitu loh, maksudnya jangan sampai tenggelam. Yang penting nyaman setelah kalian suka modelnya, coraknya, yang penting kalian pakai nyaman, itu aja sih kalau topi ya. Oke, okay. Ini Air Jordan, Pak. Air Jordan nih, ini senang juga sama warnanya. Dapetinnya susah nih, cari lagi udah gak ada lagi. Warna begini jarang ya, geng. Iya. Ini marun nih, geng ya. Marun putih, marun sama hitam. Ini kalau nggak salah di toko ini, Pak. Apa namanya? Dick Sport. Ya, lagi pengen nyari sepatu juga, ketemu di sini, lucu. Dick Sport itu store-nya semua olahraga ada ya, Dick Sport ya. Harganya ini $32 kalau nggak salah ya. $32. Oke, ini Jordan. Jordan, gengs. MVP. Ini di Leeds juga ada ini Jordan. Iya. Di Leeds juga ada. Cuman kalau tipe kayak gitu, warna gitu susah baik nyarinya. Iya, ini juga. Nggak salah ya. MVP, kaku. Lambangnya itu, lambang Air Jordan. Ini kaku ya, gengs. Terus snapback juga. Visornya melengkung ya, tapi dia semi ya dia.
terus dia ada snapback di belakang, bisa di adjust di kepala kalian. Bannya bagus, tebel dalamnya, gengs. Rapi ya, gengs. Asli, original. Nggak kalah, New Era juga nggak kalah. Oke, ini kalau di New Era sama ya, tipe yang tadi apa? Kalau di New Era 940, kalau di 47 dia MVP. Michel NS original fit ya, original fit. Michel NS juga ada soalnya snapback juga ini. Iya, snapback. Ah, ini pas ini kalau ini pack mana ya, Michel NS ya? Karena di Maryland lagi boomingnya tim baseballnya Maryland, Washington DC. Beli karena warnanya juga ya. Merah hitam. Hitam sama putih. Jadi Triton ya. Triton. Ini juga kayaknya dia suka juga nih kayaknya dia. Ini 5950 New Era, 5950. 7/4 nih kepala gua nih, geng. Kepala dia enggak muat soalnya. Iya udah. Dia lebih gede dia kepalanya. Ini 5950 Washington apa nih? Washington namanya? Nasional. Washington Nasional ya. Nasional ini baseball ya. Baseball ya. Nasional ya. Ini Washington. Karena Nasional dulu tinggal di Maryland, makanya timnya. Kalau di Maryland dan baseball sekitarnya, baseballnya ini ya, sama Orioles. Banyak orang pakai. Orioles. Baltimore. Ya. Baltimore Orioles. Jadi kalau yang Maryland yang dekat Washington ini, kalau yang dekat Baltimore Orioles, itu gengs. Ini kalian udah tahu semua ya tentang Sydney ya. Ini juga udah tahu ya, sering gua review ya. Oke, next. Wah, ini kali ini murah nih. Lagi di TG Mac kalau nggak salah, Bang. TG Mac ada emang yang Sydney. $19.99. Dapat aja lah, cari-cari. Ini di G-Mac ada. Di G-Mac ini gue dapat. Di G-Mac tuh terkenal ini, geng, store yang jual barang-barang. Tapi gak baru, maksudnya istilahnya ya, yang udah barang yang baru, cuman dia modelnya clearance, dia barang clearance. Kadang-kadang kalau kita lagi hoki, kita ketemu merek bagus dengan harga yang bagus, geng. Di G-Mac ada namanya TJ Max ya. Ini 5950 juga. 7/3/8 ya kepala dia. Ininya Indiana Pacers NBA. Ya kalian udah tau lah kalau ini Indiana Pacers NBA. Yang New Era 5950 udah tau lah kalian, udah ngerti. Nah kalau ini yang tadi Washington DC, kalau ini yang Orioles-nya berarti sama modelnya. Ini yang Orioles, ini kalau nggak salah ini edisi Independent Day, Independent Day 5950. Ada bendera Amerikanya. Kebetulan nih meliut-meliut ya, gengs. Karena dia Indian. Lagi pindahan, ditaruhnya di box, di tindih-tindihin sama kardus-kardus. Jadi ini harus bisa di fix kok itu. Bisa di fix di list nanti. Bagus lagi itu. Itu $33 $33 biru dongker ya, gengs. 5950 biru dongkers. Legend nih, guys. Kalau Michigan nih ini. Oh ini barang lagi. Ini barang sama Indiana pack nih, pack. Apa ini? Tapi lebih murah. Oh Jordan juga. Ya, ini college basketball. Ini college basketball. Tapi ini lebih murah karena dapat $10 kalau nggak salah ini. Keluaran Jordan ya, gengs. DJ Max $10, wow. Dapat Jordan, geng. Aslinya nggak dapat segitu, pack. Aslinya nggak segini. Makanya kalau DJ Max kalau kita hoki dapat barang-barang cihui, gengs. Ada namanya TJ Maxx, Jordan ya tau lah. Labangnya Michigan. Oh ini tag, ini sama sama 3940 lo. Yeah. 3940 ini sama nih, ini melengkung. Maksudnya emang belum melengkung, nggak bukan lurus nih, emang belum melengkung begini. Melengkung ya. Iya. Terus dia kan ukurannya sama kan small gitu kan. Small, medium, iya, small, ukuran medium, sama. Medium large. Jadi dia dry fit ya, kalau di Jordan nih. Udah 3 tahun lebih itu masih kuat nih. Oke, okay, next. Kalau yang Indy Under Armour, tracker juga. Ini di Dick's Sport juga, Pak. Dick's Sport $32 kalau nggak salah. Ini Under Armour, gengs. Ini kebetulan gue nggak ada topi-topi. Sering dipakai lah.
dipakai sehari-hari. Oh, blood sweat, blood sweat, respect. Gengs Indonesia juga itu. Under Armour gengs. Kalian biasanya yang suka fitness sudah tahu nih brandnya. Under Armour, Tracker. Ya dari Corbusier. Under Armour, Tracker, Curve. Oke. Okay. Keren gengs, ini juga rapi jahitannya. Bagus gengs. Oke. Okay. Kalau yang ini di Amazon ini enggak mahal sih. Karena suka Manchester United gua belilah. Di Amazon itu. Amazon ini kalau enggak salah 25 dolar. Eh bukan di Amazon, di Leeds juga. Leeds. Di Leeds itu. 25 dolar itu. Jangan suka MU gengs. MU itu karena suka timnya kan. 1550 MU original lambangnya MU. Gokil gengs. Ini gue baru lihat juga nih ada soccer di topi baseball. Susah, ya. Jarang nemunya, harus order online dia, nggak ditebar di tokonya. Gokil nih gengs, legend nih, langka nih. Rare. Kalau di sini rare ya, kalau di Indonesia gue nggak tahu ya. Di sini rare. Pasti online sih untungnya. Udah sementara itu aja. Itu aja ya, nggak ada lagi. Nanti kalau ada lagi baru di review lagi lah, masih. Jadi gimana Tek? Lo setelah lihat. Oh ini Yankee. Nah ini itu lah Yankee di Amazon. Ini legend nih. Yankee di Amazon. Review dong. Ini legend gengs. Klubnya legend. Itu kalau nggak salah udah diskon tuh dari Amazon tuh $25 dari harga 34. 1550 New York Yankee. Ini emang banyak sih ya, banyak. Usai kalau kita tapi begini, lambang-lambang stikernya jadi copot. Jangan dicopot. Itu daya tariknya. Ini juga nih keasliannya. Kalau gitu. Bisa ini juga dipindahin ke sini aja. Jadi ada identitasnya. Ini New York Yankee ini legend banget gengs, terutama yang merah ya. Yang merah kan dipakai. Terus ya bu, Limbiskit lah. Limbiskit kan, Limbiskit. Tapi di sini gila, ini laris banget di topi ini. Jadi lo gimana Tek? Ini kedepannya lo untuk topi-topi ini gimana? Nah, kalau gue sih cuma sekedar hobi aja. Pengen semua topi-topinya suka yang mana kayaknya? Gua sih ada yang lo. Ini gue ada antara dua sih yang gue. Ini nih dua ini nih gue. Antara itu sama ini. Sayangan soalnya ini gue. Ini gue pernah tinggal di daerah situ ya, jadi daerah apa Prince Frederick. Jadi sih. Karena itu nggak cukup buat. Kalau ini karena gue nggak ada topi ini gue di sini. Tapi nanti kalau ini gampang lah gue bisa beli. Susah nyari. Oke, sekarang gue mau kasih kenang-kenangan aja deh buat brother gue baru datang. Iya, ini topi ini baru datang ya gengs. Jadi gue kasih buat dia biar dia lebih semangat lagi ngerawat topinya ya Tek ya. Mantap. Wah boleh, enak juga Pak. Enak kan? Enak. Pas, nyaman. Itunya empuk ya, kulit ituannya empuk. Ya, snapback juga gua snapback. Itu 940 gengs. Mudah-mudahan brother gua lihat tutorial cara merawat topi ya gengs sebelum dipakai, jadi lebih terawat lagi topinya. Ini total berapa juta begini kan? Kalau nggak dirawat ya. Nah, karena biasanya masa bodoh aja, yang penting enak dipakai, iya. Ganti gitu. Padahal kalau dirawat kita banyak yang hilang juga ini. Lagi gua back dulu. Makan hilang apa pulang Indonesia kiri, ya pulang Indonesia diminta ya, temen ada lah. Juga kesayangan gue lah diminta temen gue kemarin terus lu kasih ya, harus dikasih lah. Ntar begitu Taufi mana. Oke geng, segitu aja review dari gue. Kebetulan gue juga tadi dikasih kenang-kenangan juga dari brother gua. Oh, dia lagi bolehin untuk nyimpen yang ini gengs. Bagus, jadi kepalanya gua cocok thank kan you banget. Jadi ini bakalan gua rapiin lagi nanti. Kayak yang kata lu dikasih topi Supreme belum sampai. Belum sampai. Oh. Itu lagi lebih gila lagi, satu topi $400 itu. Modelnya sih enggak begitu-itu, cuma harganya, orang lihat harganya. Iya, kebetulan Supreme. Ada subscriber gua, gengs, teman gua juga
dia ngobrol semalam sama gua, dia seneng banget gua udah bikin YouTube. Jadi biar gua lebih semangat dikasih gua. Sebenarnya gua mau bayar, tapi dia bilang biar lu tambah semangat Mas Bro. Oke. Nanti pasti gua review, gengs. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Like, share, komen, nyalain loncengnya supaya kalian bisa tahu, karena nanti kita bakal bikin video yang lebih menarik lagi, lebih seru ya. Kalau di Indonesia lo gitu, bikin giveaway, lo banyak pemenangnya buat topik. Iya, itu nah ke depan kita. Nah, gitu. Ke depan pasti banyak-banyakin komen gitu. Iya, banyakin. Ya ke depan lah pasti kita kasih giveaway. Oke, gengs, thank you yang udah nonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dulu. Jangan lupa pakai topi. Ciao.